segenap hatiku.
bersatu di ibadah CIM Online Service. Sebentar kami akan masuk lebih dalam untuk menyembah Engkau Tuhan, berkati kami satu persatu, biarkanlah kiranya Engkau urapi dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Kiranya ibadah ini dapat memberikan dampak yang baik bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Kita akan puji dan sembah Tuhan. Kita akan bawakan satu lagu bahwa Tuhan itu ajaib, Tuhan itu penuh mukjizat, dan hidup kita seluruhnya dari dulu, sekarang, sampai selamanya itu hidup kita penuh dengan mukjizat. Tuhan akan selalu lakukan lagi mukjizat-mukjizatnya, apalagi sekarang mungkin buat teman-teman yang sedang merasa kesulitan di masa pandemi ini, kita harus yakin kalau Tuhan pasti akan lakukan mukjizatnya. Thank you.
Shalom, selamat dengerinnya lagi jam berapa nih? Sore? Malam? Sore. Terserah jam berapa aja. Pokoknya kalian semua hadir di sini untuk mendengarkan firman Tuhan. Bukan buat ngabis-ngabisin waktu, tapi buat dengar Tuhan mau bicara apa sama kita hari ini. Sudah 2 bulan lebih ya? 2 bulan lebih kita harus jalanin PSBB, semuanya terbatas. Yang punya pacar gak bisa ketemu pacar. Yang biasanya pergi kerja dan berharap sering ada di rumah, sekarang nikmati, harus di rumah terus, semuanya terbatas. Tapi hari ini kita mau belajar, kalau kita ini limitless.
kalau kita ini orang-orang yang memiliki Tuhan dan kita orang-orang yang di luar batas-batas itu. Kita mau belajar dari seorang raja, raja yang paling besar di Israel, Raja Daud. Banyak sekali hal yang membuat hidupnya jadi terbatas, tapi Daud tidak mau memakai keterbatasan-keterbatasan yang membatasi dia untuk tetap ada jalurnya Tuhan. Hari ini kita mau belajar pertama dari satu kisah Daud yang paling terkenal dari kita masih sekolah minggu sampai ada di ibadah umum, paling sering diceritain mungkin, tapi mungkin paling sering diceritain ketika kita ada di kelas-kelas sekolah minggu. Daud dan Goliat, kisah yang standar banget, yang sering banget kita dengar, yang saya percaya teman-teman gym semua sudah sangat hafal dengan kisahnya. Daud yang kecil lawan Goliat yang besar, di ketapel pakai batu, kena jidatnya, Goliatnya mati. Oke, kita mau belajar dari kisah itu sesuatu yang kita bisa belajar bahwa Daud melampaui segala keterbatasan yang dia punya. Daud kecil, Goliat besar. Ketika dilihat tubuh Goliat yang besar, itu tidak membatasi dirinya untuk melakukan yang terbaik sampai bisa membunuh seorang pendekar yang dari mudanya sudah jadi prajurit, sudah jadi pendekar. Daud siapa? Daud hanya seorang gembala domba milik ayahnya yang tiap hari memimpin domba-domba untuk dapat makanan yang segar, untuk dapat minuman yang segar. Terus apa lagi? Goliat datang melawan bangsa Israel dengan membawa pedang yang besar. Bahkan ada orang yang ditugaskan untuk memegang pedangnya. Kisahnya itu ditulis di 1 Samuel 17. Satu pasal itu menuliskan kisah tentang Goliat, seluruh orang Filistin yang dipimpin oleh Goliat sebagai pendekarnya melawan, menantang bangsa Israel. Tantangan itu diberikan tiap hari pagi sore dikasih tantang. Siapa berani sama gua? Ngelihat Goliat yang sebesar itu, mungkin bangsa Israel, bukan mungkin, tertulis bahwa bangsa Israel langsung jiper. Bahasa zaman dulu jiper. Zaman sekarang saya nggak tahu itu bahasanya apa. Langsung deg-degan kali ya, bukan cuma deg-degan, lebih baik pulang, angkat koper, dan gak usah lawan raksasa ini. Daud kecil, katanya mukanya kemerah-merahan, berarti ganteng. Mungkin kayak, saya gak tahu artis-artis K-pop ya, mungkin sekarang yang cewek-cewek lagi ngebayangin, siapalah itu yang depannya namanya ada Kim, ada apa, siapa, gak tahu saya gak ngikutin K-pop. Mungkin ganteng-ganteng kayak gitu kali. Daud itu ganteng katanya. Karena mukanya kemerah-merahan. Dia masih muda, tidak punya pengalaman berperang. Tapi ketika dia datang bukan untuk berperang di lembah tempat Filistin dan Israel sedang saling menantang. Oh, bukan saling menantang. Ingat, yang ditantang cuma Israel. Goliat aja yang nantangin Israel. Israel ketakutan. Dia datang ke sana hanya mengikuti perintah ayahnya untuk mengantarkan makanan untuk kakak-kakaknya. Dan dia lihat kenapa kok pada diem. Dan Daud menunjukkan pada saat itu, saya yang kecil, saya yang seharusnya terbatas, yang kata Saul kamu masih muda, tapi kalau kamu pergi gidah sana, silakan lawan. Jadi kayak orang yang misalnya lihat aja lah, apa yang lo mati juga gitu kan. Tapi kita bisa lihat bahwa ketika Daud berani untuk push the limits, apa yang dia ada di dirinya yang mungkin orang lain lihat bahwa Daud gak bakal mampu melawan Goliat yang sebesar itu, Daud bisa memberi lebih dari limit yang dia punya. Kalau teman-teman boleh baca lebih dalam lagi di 1 Samuel 17 ini, yang digunakan Daud itu bukan ketapel yang kita kenal zaman sekarang, yang bentuknya seperti huruf Y. Tetapi ini seperti satu tali yang dijalin dari kulit
pohon, dari kulit pohon dijalin dan di tengahnya ada tempat untuk taruh batu seperti kantong, dan itu disling, diputar, dilempar batunya kena jidatnya Goliat. Kalau saya disuruh pilih, saya lebih baik pakai ketapel karena bisa dikeker. Ketapel bisa dikeker. Tetapi kalau pakai sling, kalau bukan Daud punya keahlian untuk memilih batu yang terbaik juga untuk dilempar, dia pilih batu sebelum dia pergi melawan Goliat. Dia pilih batu yang terbaik, dia pergi ke sungai, dia pilih batu dari dasar sungai, dia pilih batu yang terbaik. Mungkin itu juga pasti karena pengalamannya ketika menjaga domba, dia harus melawan beruang, dia harus melawan serigala yang coba untuk menerkam domba-domba yang dia gembalakan. Dan itu bukan ketapel yang biasa, yang zaman sekarang, zaman saya kecil mungkin ya, yang suka saya pakai untuk kadang-kadang ketapel mangga. Gak tahu zaman sekarang masih dipakai gak sama anak-anak, masih adalah pengalaman-pengalaman mencuri mangga zaman waktu masih kecil untuk ketapelin mangga. Tapi itu dia disling, diputar diputar dan batu itu terlempar langsung. Jadi apa ya, menurut saya itu akan lebih sulit karena tidak ada, gak ada kesempatan untuk Daud lebih mantap untuk keker jidatnya di sebelah mana untuk dia lempar batunya. Dari sini kita bisa belajar bahwa Daud tidak memberi sesuai dengan batasannya, di batasan dirinya. Daud memberi yang terbaik sesuai apa yang Tuhan perintahkan. Tuhan pasti berikan di dalam hatinya bahwa kamu mampu. Kalau dia ikuti batasan dirinya, saya kecil, Goliat besar. Saya nggak punya pengalaman mengalahkan seorang Goliat yang disebut pendekar di tengah-tengah orang Filistin yang semua badannya besar-besar. Bahkan pedangnya pun dibawain orang. Dia bawa pedang, Goliat hanya bawa batu kecil dan slingnya. Sekarang semua terbatas. Ada yang dipecat, ada yang gajinya dipotong, ada yang pekerjaan, contohnya seperti saya pekerja event, semua event dihapuskan, tidak ada penghasilan sama sekali. But it's okay. Sampai hari ini Tuhan masih pegang kendali, saya masih bisa hadir hari ini. Ini membuat kita mungkin, bagaimana saya bisa bantu orang di luar sana yang menyumbang, mungkin melalui gereja GSJA Elroy, mungkin melalui yang paling terkenal portalnya itu kitabisa.com. Bukan iklan, saya nggak di endorse. Masih banyak portal-portal yang lain. Saya nggak punya uang untuk nyumbang. Mungkin seperti itu. Mungkin ada dari kita yang mengatakan saya nggak punya uang untuk nyumbang. Tapi kita harus ingat janda yang memberikan persembahan, yang hanya memberikan satu duit. Satu duit itu sedikit sekali. Dia limitnya itu di atasnya hitungan uang paling kecil yang dimiliki orang Israel pada saat itu. Satu duit yang dia kasih, hanya itu yang dia punya. Dia tidak berpikir bahwa besok saya makan apa, besok saya harus kasih apa untuk mungkin ada peliharaan kucingnya di rumah yang juga harus makan. Dia gak mikir itu, saya punya ini dan saya harus bawa persembahan ini. Saya percaya Tuhan yang taruh itu di dalam hatinya. Sisa berapa uang di dompet, kalau memang kita lihat ada orang yang harus ditolong, berdoalah. Mungkin memang uang itu punya orang yang harus kita tolong. Kalaupun sampai gak punya duit, saya yakin teman-teman yang nonton sekarang punya kuota. Kalau gak punya kuota, gak bakal ngeklik YouTube ini dan nonton khotbah ini. Pasti punya kuota. Sosial media, itu salah satu cara untuk kita bisa memberi dan membagikan kasih Kristus. Kalau tidak punya uang untuk membagikan kasih Kristus, sosial media. Di sosial media banyak sekali hal-hal yang bikin kita pengen nyinyir. Gila, orang lagi begini lo masih belanja, masih gini, gak mikirin orang lain dan segala macam. Ada satu postingan yang saya lihat, dia sedikit protes kepada pemerintah. Gaji saya dipotong 50%, biasanya gaji saya sebulan 20 juta, habislah dia dinyinyirin sama netizen. Jangan jadi netizen-netizen yang pakai jempolnya hanya untuk nyinyir orang-orang yang seperti ini.
pakai sosial media untuk bagikan kasih Kristus. Caranya, bagikan 1-2 ayat, satu hari 1 kali, atau ada teman-teman mungkin yang curhat di sosial media, hari ini kami cuma punya Indomie dan nasi untuk makan, bagikan. Semoga Tuhan memberkati kalian supaya besok bisa makan lebih enak dan lebih bergizi. Semoga Tuhan memberkati Indominya supaya memberikan nutrisi di dalam tubuh. Pakai sosial media untuk membagikan kasih Kristus. Jangan biarkan diri kalian yang dibatasi oleh ruangan PSBB ini yang gak boleh kemana-mana. Saya gak suruh kalian untuk keluar dari rumah dan teriak-teriak, Tuhan pasti memberkati kalian dan segala macam. Gak suruh seperti itu. Tapi kalau Tuhan suruh, Tuhan pasti kuatkan, jalan. Push the limit sampai limit itu gak ngebatasin kalian. Pakai sosial media dengan kuota yang mungkin cuma sedikit. Bagikan kasih Kristus setiap saat, setiap saat. Kalau saya sekarang mau bilang kalian gak punya kuota, gak mungkin kalian nonton ini kalau kalian gak punya kuota. Mungkin kuotanya sedikit, hanya cukup untuk ikut kuliah, hanya cukup untuk ngerjain kerjaan kantor. Nonton ini juga cuma pas lewat doang, mungkin. Pakai lutut kalian, doakan mereka di luar sana. Banyak yang dipecat, doakan para medis, doakan pemerintah, pakai lutut kalian. Berikan semaksimal mungkin dengan apa yang kita punya. Jangan batasi kehebatannya Tuhan dengan keterbatasan kita karena saya uangnya sedikit. Karena saya gak bisa kemana-mana. Saya percaya Jim GSJA Elroy, orang-orang yang bergabung di Jim GSJA Elroy diberkati oleh Tuhan dengan sangat melimpah. Tuhan kasih hikmat untuk kita bisa memberkati orang dengan sangat melimpah. Tidak ada uang, ada sosial media. Tidak ada kuota, ada lutut untuk bertelut. Doakan mereka yang ada di luar sana. Mereka tidak pernah tahu mereka, Anda mendoakan mereka. Saya mendoakan mereka. Tuhan tahu mereka butuh. Makanya mereka butuh pahlawan-pahlawan doa di belakang mereka. Yang berikutnya, kita mau belajar bersyukur. Bagaimana caranya bersyukur kalau gaji saya dipotong 50%, 75%. Bagaimana caranya bersyukur kalau saya dipecat? Bagaimana caranya bersyukur kalau sama sekali saya gak tahu besok saya harus makan apa? Mungkin ada yang seperti itu. Satu cara yang selalu saya lakukan ketika saya mulai kalut. Ini besok saya harus bikin apa lagi? Saya harus ngapain lagi? Kalau ketika event ini, ketika pekerjaan saya akhirnya di-cut, banyak event di-cut. Tuhan kasih hikmat kepada saya untuk saya balik ke mesin jahit. Saya jualan masker sekarang, bukan promosi, tapi kalau mau beli boleh. Akhirnya saya jahit masker, saya jualan masker. Saya percaya itu Tuhan yang kasih hikmat untuk saya bisa. Dan saya percaya, sangat-sangat percaya kalau kita semua mau andalkan Tuhan, Tuhan bisa kasih hikmat untuk kita bisa berusaha melebihi limit yang kita punya. Jangan kekhawatiranmu membatasi kehebatan Tuhan. Jangan ketakutanmu membatasi kehebatan Tuhan. Kalau kekurangan hal untuk bersyukur, pagi-pagi di atas jam 10 keluar rumah dan lihat langit, betapa birunya langit Jakarta sekarang. Malam-malam kalau tidak hujan, lihat langit, betapa banyaknya bintang di langit Jakarta sekarang. Biasanya cuma bisa lihat 1 atau 2. Cari hal-hal sepele yang bisa bikin kalian tetap bersyukur. Jangan bersyukur ketika keadaan baik. Bersyukurlah untuk membuat keadaan jadi baik. Satu pelajaran rasa bersyukur Daud yang saya lihat adalah di satu Mazmur yang sangat terkenal. Mazmur 23. Sangat terkenal. Banyak orang yang mungkin hafal. Setidaknya di ayat pertama. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saya lebih suka terjemahan di bahasa Inggrisnya. Tuhanlah gembalaku, aku gak bakal, I shall not want. Seharusnya aku gak punya keinginan apa-apa lagi, karena Tuhan gembalaku. Bersyukur bahwa kita punya satu gembala yang senantiasa akan tuntun kita. Kalau kehilangan, misalnya hujan, gak bisa lihat langit di luar untuk saya bisa bersyukur bahwa langit itu biru. Langitnya lagi merah malam ini, tidak ada langit malam ini. Ingat bahwa tadi pagi bangun, buru-buru lari ke kamar mandi,
dan bisa buang air kecil. Bersyukur untuk hal kecil. Coba kalau tidak bisa buang air kecil, cari pasien poster, cari pasien yang mungkin sakit ginjal atau sakit kandung kemih. Kencing itu sesuatu yang sangat berharga buat mereka. Kencing yang lancar itu sangat berharga. Maaf saya ngomong soal kencing, buang air kecil di sini. Tapi hal kecil ini, cari hal kecil seperti ini yang bisa bikin kalian bersyukur. Tuhan makasih, organ-organ tubuh saya masih bisa bekerja dengan sangat lancar, walaupun mungkin sudah 1 bulan ini saya cuma bisa makan Indomie. Berkati apapun yang ada di atas meja kita, di dalam piring kita, bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan kasih. Tuhan senang melihat orang yang bersyukur. Di dalam rasa syukur kita, ketika kita juga membagikan kasih Kristus kepada orang lain, di situ ada puji-pujian untuk Tuhan. Memberi pujian kepada Tuhan bukan hanya sekedar akan menyenangkan hati Tuhan. Tetapi di dalam pujian itu bisa menenangkan hati kita dan memenangkan hidup kita. Tuhan akan senang dengan pujian kita melalui pemberian yang kita berikan untuk orang lain. Uang, sosial media, doa, dan rasa syukur kita kepada Tuhan untuk apapun yang ada di depan kita, itu menjadi pujian buat Tuhan. Selalu ingat bahwa memuji Tuhan bukan sekedar membuat hati Tuhan senang, tetapi bisa membuat hati saya dan Anda senang dan membuat hidup kita jadi menang. Ingat, push the limit supaya limit itu jangan membatasi kalian. Tetap memberkati orang lain, tetap bersyukur. Yuk kita berdoa. Bapa yang baik dan ajaib, pada saat ini Tuhan, kami mau, hamba mau memberkati setiap orang yang sedang menyaksikan ibadah online gym pada saat ini. Tuhan, tangan kami terbatas, kreativitas kami juga mungkin terbatas, tapi kami tidak mau membatasi kehebatan-Mu, kreativitas-Mu untuk membuat kami menjadi anak-anak-Mu yang tetap hebat, karena kami memiliki Allah yang hebat. Kami mau hidup di atas batas-batas yang ada pada saat ini. Jadikan kami terang dan garam yang tetap berfungsi untuk orang-orang di luar sana yang mungkin tidak bisa kami temui. Tapi di atas segala sesuatu, kami mau tetap memberkati orang dan mau tetap bersyukur untuk segalanya yang boleh tersedia untuk kami nikmati hingga saat ini bisa berakhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami memiliki Engkau Allah yang masih memegang kendali sampai pada saat ini. Hamba memberkati setiap orang yang menyaksikan ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.